crois qu'on va manquer finalement. Combien de temps? 30 jours. 30 jours? Bah, j'aurais voulu que ce soit plus longtemps, malheureusement le visa est 30 jours à peine. Setiap tahun, hampir 4.000 orang Prancis memeluk agama Islam. Ada apa gerangan? Kita tidak tahu asal usul dan untuk apa dia datang ke negara kita. Begini Bu, saya Jamil. Dia Liam dari Prancis. Saya mengenal Laila di Facebook 3 tahun lalu. Karena waktu itu saya sedang mencoba mengenal Islam. Bukan sedang mencari jodoh. Gak mungkin si Laila menikah orang yang tak sakidah. Sebagai seorang muslim, saya berkewajiban untuk membantu Anda memeluk agama Islam. Tapi perkara menikah di negeri kami tidak seperti itu. Iku alun bisa wak jadikan landasan untuk membuat keputusan. Dan cie, dia ada masalah setarui. Dan cie lai, datang di waktu yang indah tapi. Indah, karena di Madima saya jokin, orang tak takut sumpah palsu. Ada dua kunci. Bersyukur ketika ada, bersabar ketika tidak ada. Baru kawas sunai, lain tak apa-apa. Apa-apa? Lagi wangkup ya. Alhamdulillah. Wanaku pun harus dinikati hati luas. Aku terbang. Ya, kece anak kasih Laila tuh. Umumannya kalah tiga satu. Uni lu mau lepas balik lari lambat. Pak Pejako. I will only have 9 days before they deport me from this country. I understand, but this is the best I can do. Anda harus maklum dengan peraturan yang ada di sini. Ah, jadi juga. Mungkin itu nanti tinggal di kampung kau dan membuat ambo harus pulang kemari. Apa lo? Itu metode nang deh.